So makan last before we file in. Kita pergi makan dekat Easy Cafe. Nak satu. Sehari sebelum bersalin. Sekarang pukul berapa? 6.40. 6.40. Kita tengah healing-healing dekat depan rumah. Selepas 12 malam ni kita nak pergi ke hospital dah. Hai. Hai. Haris. 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 Haris, apa perasaan? Esok nak jumpa baby. Haris. Esok nak jumpa baby saya tahu. Okay. Haris happy tak? Happy. Ya Allah. Sinilah. Hello guys. Hello. Tapi Mami nak pergi. Mami nak pergi hospital. Sekarang pukul 2:30 pagi. Dah siap nak pergi hospital. Doakan, mudahkan. Amin. Istan. Pesanan anda di speaker hadapan. Terima kasih. Hai, sama-sama. Hai, sama-sama. Ada burger baru ke? Sampai. Tak nampak ni. Tak nampak apa-apa, sejadah semua tak nampak. Sekarang pukul 7. Kita dah start induce dream. Thank you.
pergi sarapan apa ni? Apa? Ada polo. Tunjuklah. Ya. Roti je. Roti. Soyeri. Butter. Tulis. Kismis. Kismis minda. Apollo. Apollo. Makan di bandar ni. Kan. Setengah. Tadi pukul 7. Menang belum masa apa lagi. Takutlah. Macam paper exam. Macam paper exam. Jadi jadi, tak retak. Dia bergerak. Baby ni gerak. Tak akan sampai rumah ni. Au. Jadi tengah suap makan. Makan protein. So bagaimana perasaan puan setelah dipaksa membuang air ketuban? Tadi 10:30 pagi. Doktor pecahkan air ketuban. Before tu pukul 9 lebih kot eh. Untuk pecahkan lagi. Tapi dalam masa sama doktor bagi ni. Apa nama tu? Gas apa? Gas. Gas untuk macam ni ya. Untuk apa? Gas untuk apa? Menghayalkan. Menghayalkan. Kita tak rasa sakit lah. Saya ingatkan pakainya kena tekan ni. Betul terus masuk, terus masuk ya. Cuba masuk terus tu, terus rasalah efek dia. Dia bukan. Apa? Dia terus oksiden, oxide. Masuk ni. Masuk kena tekan. Tekan mana? Maksudnya. Oh, nanti dia berkeluar je betul eh? Sekali. Tanahlah. Cubalah sekali tak ya kuat-kuat sangat. Macam tu. Bau apa? Tak ada bau. Rapat sangat lah. Terawat. Lepas tu waktu doktor tengah buat tu, kita pakai benda ni. Dia memanglah sakit tapi dihayalkan kita. First time kita rasa kalau tengok cerita Everest tu kan. Everest juga. Kalau kita kena Everest juga. Habis cerita apa? Selain daripada Everest lah. Tak kisahlah. Kisah cerita yang kalau orang pergi ke tempat tinggi lah. Tapi Everest tu lain. Itu oksigen. Yang ni dia lain. Oksigen. Itu lebih oksigen tau. Itu untuk oksigen sebab dia altitude tinggi. Yang ni altitude tinggi. Yang ni dia macam buat kita pening. Yang tiba-tiba Banyak-banyak layer. Faham tak? Kita tengok satu layer kan sekarang ni kan. Tiba-tiba dia jadi banyak-banyak layer. First time kita rasa macam tu. Terus kita macam nak pengsan. Macam hilang. Macam pengsan. Siapkan saya dah pengsan dia ni. Rupanya lepas tu nurse kejut saya bangun. Macam tu lah. Banyak ke masa duduk ni?
Doktor suruh buat banyak. Oh ya. Yeah. Supaya nak hilangkan awak punya sakit tu. Ya, yeah, memang sakit gila. Hmm. Arti hilang rasa sakit? Kurang ke? Macam mana? Kurang lah rasa sakit? Tak rasa. I think lepas tu baru rasa. Dia membantulah, dia membantulah. Lepas keluarkan tu baru rasa lah sakit dia? Tak. Dia tak, macam kata sakit tadi? Tak tahu nak cakap. Tapi dia membantu lah this one. Still membantu. Tapi still sakit. Jadi sekarang tu dah sakit. Dah. Kau tak dah datang. Macam tengok tu. Naik tak? Naik. Bawah tu kau macam yang mana satu? Bawah ke atas? Yang tinggi mana? Bawah. Yang bawah kot. Ada tulis ke? Naik. Yang dia peak tu. Sekarang dia peak. Lepas tu dia turun. Turun balik. Dia dah pergi balik. Lepas tu pun dia itu betul. Dia kena ada movement dia. Start pukul 7 pagi dia penuh lah. So sekarang dah separuh dah. Lepas tu yang ni air saline biasa. So ada dua, ada dua kat tangan ni. Dia masukkan dua-dua tu lah. Lepas tu yang ni, ini epidural. Tadi doktor masukkan masa kita 3 cm. Lepas tu waktu 3 cm tu doktor bagi dos 5. Sekarang ni after dah doktor check tadi dah masuk 6 cm, ditambah dos jadi 8. Okay. Lepas tu sebelah ni cek BP. So kita pakai, always pakai cek BP ni. So dalam beberapa masa dia akan check. Dia akan on je. Sama juga dengan CTG tu. CTG tu pun dia sentiasa on je. So yang bawah tu kita punya contraction. Mana-mana yang naik tu, itu adalah contraction kita lah. Yang belah atas yang kecil-kecil tu, itu jantung baby. So sekarang kita dari pukul 7 pagi tadi, kita memang tak boleh, tak boleh gerak sangat lah. Duduk kat katil je. Ni ada dia punya tempat check CTG tu dekat perut. Always ada dekat perut je. Kita memang mengah. So tu tempat nurse buat kerja dia lah. Lepas tu nanti baby akan dekat sini, tempat baby nanti dia dah bersalin. Lepas tu tu tempat makan, toilet, bag kita, tempat Faiz duduk kat situ. Tu je. This is labor room. Tengah mengah. So sekarang pukul 3:30. Hopefully
Dapat bersalin lepas asal ke. Amin. Okay, nanti kita update lagi. Jadi lebih tinggi. Ha, 100, 100 lebih. Ha. Titi. Kita mau guna tak? Tak pernah gigil. Sebab tu tu lah, maybe sakit sangat kot. Aku tak ni. Aku tak share. Tapi jangan gerak kot. Tahu lah. Tak kepala dia kot. Tadi cerita lah tadi. Cerita apa? Cerita lah tadi doktor kata macam mana. Ayo. Cakap lah. So tadi kita dah dengar segala penjelasan bahawasanya ada beberapa solusi lah. Pertamanya kita dah induce bukan, 18 jam. Bukan cerita solusi, cerita dulu kisah dia dulu. Kisah dulu? Pada permulaannya macam mana. Panjang. Lelaki tak cerita eh, Fazal. Ya Allah. Lelaki cerita conclusion terus. Okey lah, okey lah. Conclusionnya, kalau induce 18 jam, contraction tu tidak menunjukkan hasil yang positif. Bukaan tu tak macam cas positif. So kita kena seizure lah. Sekarang? Sekarang 7 cm. Lagi 3 cm. Dalam masa 2 jam kita dah tunggu. So 30 minit lagi. Masa 30 minit. Kalau misalnya kata hasil sama. Tapi tidak lah kot. Sebab dah ada kesan-kesan dia. Tanda-tanda. Yakin je lah. Saya macam macam lalu. Kuat-kuat dia pergi. Ya kot. Lepas tu lagi. So kalau anything happen, yang penting baby selamat lah. Itu je penting. Tapi hopefully normal is better. Baby, baby and mommy. Family lah, baby and mommy. Apapun baby selamat lah penting. Baby and mommy selamat. Yeah. Dan kita boleh balik dalam masa 2 hari lagi. Lusa lah kan balik ni. Esok stay 1 lagi. Lusa balik kan. Tapi kena tengok condition juga. Apapun boleh baby baik lah. Dan tak ada apa-apa yang lu stay lama. Tadi tu bunyi Siti G kan? Sekarang dah okey dah? Tinggi tu. Tu bunyi bacaan. Jadi tolong tangkap kan? Dah lama dalam bidang ni. Masih ni bagian dia. So now tengah tengok contraction dan Syazad sedang berlatih untuk bernafas. Akan datang kejap lagi. Mungkin dalam 5 minit lagi sebab sekarang pukul 7 lah. So sedang menantikan doktor datang. Limit 12 jam untuk apa nama tadi? Induce saya panggil. Dah induce 12 jam. Contraction makin ketara nampak macam tu. Nurse kata ni kalau makin rapat dia punya graf tu, maksud bahawa contraction tu makin aktif lah. So dia monitor kat sini nampak graf dia. Makin rapat lagi tadi. Dia makin rapat. Dia graf tinggi berarti dia rapat.